Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afzal Zaman dan juga rakan setugas Hakim Rahman. Seperti biasa, awal ni pagi 6.30 pagi ini, berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda. Ini akan kami bawakan. Iaitu yang pertamanya adalah mengenai 13 Mei dipilih sebagai tarikh kemuncak kempen Uninstall Kebencian. Ribut hashtag Malaysia Harmoni. Pengerusi dan pengarah urusan Kumpulan Karang Kraf, Dato' Dr. Husamudi Yaakob mengajak seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama jayakan kempen Uninstall Kebencian, Ribut hashtag Malaysia Harmoni. Ia selepas 51 tahun peristiwa yang didakwa menjadi rusuhan kaum, 13 Mei 2020 pada tahun ini dipilih sebagai kemuncak kempen meraihkan Malaysia Harmoni. Signifikan 13 Mei dipilih jadi tarikh untuk kempen ini adalah kerana ia membawa satu simbol perpecahan akibat peristiwa hitam selepas pilihan raya umum ketiga. Tapi Dato' Nur Hisham Husamuddin cakap, kita sudah melepasi PRU ke-14 9 Mei 2018 yang membawa harapan negara Malaysia yang lebih sejahtera. Tapi kenapa kita masih nak memperbesarkan perkara kecil dan mengecilkan perkara yang besar? Tak gitu, Hakim? Betul. Dan kempen Uninstall Kebencian ataupun Reboot Malaysia Harmoni ini dilakukan berdasarkan ataupun kerana beberapa sebab, beberapa isu yang beliau rasakan, Dato' Husamuddin rasakan sebenarnya penyelesaiannya mudah, tetapi akibat kita punya sifat mungkin benci ataupun keharmonian tu yang semakin berkurangan itu, isu-isu seperti Dr. Zakir naik, isu melibatkan terusan jawi, ianya dilihat sedikit berlarutan sehingga mungkin menjejaskan keharmoniannya. Dan bertitik tolak dari itulah beliau melancarkan kempen ini yang akan orang kata per kick off pada 13 Mei, tarikh yang cukup signifikan kalau sebut mengenai perpaduan ataupun perpecahan ini. Tapi ini tarikh yang dipilih, Cik Razak, ini satu yang perlu kita semua menggerak-gerakkan bersama-sama. Hakim, kalau tengok 13 Mei 1969, Hakim dengan Hafizie belum lahir lagi. Masa tu saya berumur 8 tahun. Saya masih ingat lagi lah bibit-bibit macam mana kita, walaupun waktu tu masih kecil lagi, tapi bila timbul rusuhan dan tu, memang kita masih teringat lah walaupun pada usia yang 8 tahun itu. Tetapi kalau kita tengok, okay, sekarang ini hashtag ini, hashtag itu. Adakah dengan begitu mudah dengan menggunakan satu hashtag, uninstall, reboot, mungkin itu adalah suasana hari ini. Mungkin boleh, it can work. Tetapi kalaulah kita mahu satu result, sudah tentu lebih daripada hashtag. Tetapi baguslah, ini satu permulaan. Mei 13 ini tak berapa bulan lagi, nampaknya jauh, tetapi kalau kita pejam celik akan sampai pada Mei 13. Ini memang satu peluang yang bagus, keemasan. Ada seseorang individu, seorang yang ada stature dalam masyarakat. Apa yang saya rasakan perlu adalah mereka yang pelbagai bangsa, bukan satu orang sahaja, get together untuk menggerakkan usaha ini. Tapi bagi kita ni, ujung minggu ni kita mulakan dengan pantun nasihat lah, pantun perpaduan lah, ya. Sana sini ramai masih susah, renung sejenak, belas kasihan. Orang kaya usaha barakah, main peranan kongsi kemewahan. Dekat baharu minda perlu maju, buang yang hitam, rayakan persamaan. Mei 13 nanti, tanggal kita bersatu. Jangan diulang era kegelapan. Itu daripada Cik Razak. Beli. Saya akan beli. Mei 69, saya belum lagi dilahirkan. Perbezaan dan kemiskinan antara punca rusuhan. Semoga peristiwa ini tidak berulang. Sambutlah gerakan pupuk perpaduan. Sihat. Saya sambunglah. 13 Mei, sejarah berdarah. Banyak ulasan, jadikan pengajaran. Buah yang keruh, masa depan cerah. Kan bagus? Kita hidup aman. Itu yang paling penting. Selain itu, ada satu perkara yang saya suka Dato' Husamuddin katakan adalah pemimpin-pemimpin, semua ahli masyarakat perlu bertanggungjawab memahamkan dalam kalangan masyarakat sendiri. Contoh diambil, pemimpin seperti Dong Zhong perlu fahamkan, beri kefahaman dalam kalangan masyarakat Cina, dan juga Melayu sendiri perlu bertanggungjawab memahamkan orang Melayu
concern yang diketengahkan oleh bangsa dan juga agama lain. Dan para pemimpin sendiri, semua ramai-ramai perlu berkomunikasi dengan bahasa yang mudah difahami rakyat. Dan perlunya kefahaman ini dibincang dengan keadaan yang harmoni, bukannya melaga-lagakan, provokasi dan sebagainya. Itu yang paling penting. Okey, kita nak balik ke laporan seterusnya ini mengenai satu perkara yang saya rasa boleh menyatukan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, sukan. Yang kedua, makanan. Tapi ini makanan ini kita nak bercerita mengenai program Sarapan Pagi Percuma PSP 2020 yang dijangka akan bermula 20 Januari 2020 ini. Yang sebelum ini dikatakan untuk semua pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang dikatakan untuk semua pelajar. Tetapi ini kenyataan terbaru, saya rasa antara yang pertama dikeluarkan sebagai pemangku Menteri Pendidikan. Yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana beliau menyatakan bahawa program Sarapan Pagi ini hanya untuk bersasar kepada mereka yang kurang berkemampuan berbanding sebelum ini. Rancangannya untuk kesemua pelajar, tidak kira sama ada mereka ini daripada keluarga yang berkemampuan ataupun tidak. Dan kalau kita lihat, ada beberapa perkara perlu kita lihat di sini, Cik Razak. Yang pertamanya, kritikan menyatakan bahawa apabila kita mengasingkan mereka, ini seperti RMT, Rancangan Makanan Tambahan Dahulu, yang hanya di-rebrand dan rebadge balik. Dan ianya akan menyebabkan stigma wujud apabila kita mengasingkan pelajar-pelajar yang berkemampuan dan tidak berkemampuan. Tetapi argumen yang kedua adalah setiap pemberian subsidi ataupun setiap bantuan daripada kerajaan perlulah bersasar, bukannya secara menyeluruh begini. Macam mana kita nak pertimbangkan lihat ini? Hakim, kalau kita tengok, sudah tentulah polemik ini dari dulu lagi. Macam kita pusing berputar pada ruang yang sama je sampai bila-bila. Timah tangtu. Jadi, takkanlah kita tak ada dapat satu penyelesaian yang dapat memuaskan semua pihak. Tetapi kalau kita fikirkanlah, ibu bapa sendiri, rumah masih, household masing-masing ada tanggungjawab untuk menyediakan makanan. Okey? Kalau kita tengok tiap-tiap isi rumah itu akan membelanjakan a certain proportion daripada income dia, kita gunakan. Adakah berapa banyak tambahan yang kita perlu beri dari sumber-sumber dana kerajaan? Sebab bukan murahnya kalau kita nak bagi pada semua orang. Kemudian ada juga household yang pada mereka apa yang mereka dapat sediakan di rumah itu adalah lebih nutrisinya lebih tinggi. Jadi kalau kita fikirkan cara bagaimana untuk cari middle ground, di mana nombor satu, stigma pemberian makanan itu tidak menyentuh hal-hal murid-murid itu sendiri supaya mereka tak ada rasa terpisah, tersisih. Dan bagaimana tugas dan tanggungjawab ibu bapa sendiri untuk menyediakan dana ataupun kewangan untuk memberi atau menyediakan makanan tiap-tiap hari. Kenalah cari jalan tengah. Apa caranya? Kita dah ada Menteri Pendidikan baru, kita cubalah tengok macam mana penyelesaiannya. Mungkin juga akan jadi pertimbangan adalah kos. Kerana kita tahu untuk program, orang kata apa, pilot program ini ataupun beberapa sekolah di 100 buah sekolah, sekolah rendah bukan sekolah menengah, kosnya saja dah 22 juta. Mungkin itu antara pertimbanganlah. Tapi apa pun, ini perkara yang menarik untuk kita terus ikuti. Betul, menarik Hakim. Sebab apa? Sebab okey, dia macam ni tau. Kalau kalau stigma itu wujud adalah disebabkan orang dewasa itu sendiri. Kalau kanak-kanak, mereka tidak tahu kalau imbas kembali waktu ketika saya di sekolah rendah, Hakim di sekolah rendah dahulu, ada murid-murid golongan-golongan yang diberikan RMT, diberikan bantuan dan sebagainya. Mereka sebagai murid-murid, mereka teruja untuk menerima bantuan sekurang-kurangnya dalam pemikiran mereka dapat membantu keluarga mereka. Tetapi stigma yang menyatakan bahawa menerima bantuan daripada sekolah dapat tepung, dapat beg percuma, dapat makanan percuma, RMT dan sebagainya ini menjurus kepada nak bagi tahu satu dunia ke yang apa yang awak tu susah. Stigma ini datang daripada siapa? Daripada orang dewasa itu sendiri, daripada kalangan ibu bapa itu sendiri. Sebenarnya anak-anak saya sendiri pernah terima bantuan yang memberikan sekurang-kurangnya memberi keluarga secepis nasi ke, boleh dibawa again ke pulang ke family. Tapi yalah, masa tu mak saya dia cakap, janganlah beritahu orang ramai. itu perkara-perkara yang mungkin datang daripada orang dewasa yang membuatkan stigma dalam kalangan pelajar itu meningkat, bahawa jangan beritahu orang lain kalau kita susah. Kenapa kita nak malu kalau kita duduk dalam keadaan susah sedangkan bantuan itu ramai? Dan sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu adalah untuk membantu anda keluar daripada kepompong tersebut. Bukannya, tapi
create stigma tu. Betul, tapi lebih malu kalau kita tak berusaha untuk mengubah nasib diri kita sendiri. Betul, dan tu. Kita harapkan satu perkara yang perlu kita lihat di sini adalah tukarlah apa ni, kerajaan satu atau dua kali, kalau tak kali tukar menteri, tukar berubah dasar dan polisinya, bukan apa, kesian dekat mereka di bawah, di golongan pelaksana sana. So kita harapkan orang kata apa, make up your mind lah. Nak buat keputusan tu. Baik, ini satu lagi perkara kita nak lihat. Ini masih lagi mengenai apa berkaitan dengan kerajaan semasa pada hari ini. Ini mengenai Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang kita tahu sebelum ini beliau menentang tindakan terhadap pengkritiknya. Dan itu yang dilakukan apabila ada seorang, ceritanya begini, ada seorang program ahli, program fellow perdana ni, Syed Saddiq pernah jadi program fellow perdana, diminta surat tunjuk sebab ada mengkritik beliau. Jadi beliau mengarahkan agar pegawai yang minta surat tunjuk sebab daripada orang yang mengkritiknya ni berhenti berbuat demikian. Dan suratnya itu pun telah pun tular, cuma mungkin pegawai-pegawai di Jabatan Belia dan Sukan yang mengeluarkan surat tu orang kata buat kerja ikut SOP dan prosedur. Tetapi Syed Saddiq ada pandangan yang berbeza, yang ingin membawa naratif politik bersih keluar daripada patronage politik ataupun politik naungan. Tapi mungkin akhirnya nanti adalah yang di bawah sana ada menimbulkan reaksi yang pelbagai. Hakim, kita tengok inilah, kalau ada kita tengok bidalan lah, lebih sudu dari kuah. Jadi kalau ada mana-mana pegawai-pegawai lah yang ingin membuat kerja nampak yang dia buat kerja, jadi kita ada menteri kita sendiri, menteri muda yang sendiri sudah mengatakan tak perlulah sesiapa nak membela dia kalau hingga menimbulkan kegusaran, kesusahan baginya. Siapa nak kritik, bebas kritik, tapi mestilah berasas. Janganlah main kritik membabi buta. Ya, ini satu poin yang bagi saya plus point ya kepada YB Syed Saddiq, kerana dia menyatakan bahawa saya terima kritikan dengan hati yang terbuka. Dahulu saya dibuang kerana kritik Barisan Nasional. Saya tak mahu budaya yang sama diteruskan dalam era pimpinan baharu ini. Ini satu plus point bagi saya kepada YB Syed Saddiq, kerana ini menunjukkan kematangan beliau walaupun menjadi pemimpin muda menerajui Menteri Belia dan Sukan itu sendiri. Okey, kita nak berhenti dekat seketika. Sekembali nanti kita nak bercakap mengenai MBM. MB. MB. Apa dia? Okey. Di negeri pantai timur. Cerita dia lagi. Kita rehat dulu seketika. Hai, bertemu kita lagi dalam awal ni pagi, 6.30 pagi. Sasul saya pagi ni. Minta maaf. Okey, 6.30 pagi, seperti biasa kita bincangkan mengenai berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda hari ini, setiap pagi. Okey, ini cerita mengenai sebuah negeri di Pantai Timur. Baru-baru ini tercetuslah sedikit kontroversi di mana pejabat Menteri Besar Kelantan menafikan dakwaan bahawa pembelian kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Kelantan menggunakan peruntukan khas RM400 juta. Kenyataan tersebut disiarkan di laman Facebook di mana Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob menyifatkan dakwaan itu dibuat sebagai fitnah dan juga berniat jahat. Katanya pergantian kenderaan rasmi sudah pun dibuat menerusi kenyataan Timbalan Menteri Besar Datuk Mohamad Nik Abdullah pada 12 September 2018 Kerajaan Negeri mengambil keputusan untuk menggantikan kenderaan rasmi bagi kegunaan Menteri Besar dan Eksekutif Negeri secara berperingkat. Dibuat dengan teliti menaik kenderaan lama yang telah pun digunakan sejak 10 hingga 12 tahun yang lalu, dan kenderaan itu menggunakan nombor plate DV1. Adalah kenderaan yang digunakan sejak pentadbiran Menteri Besar Almarhum Nik Abdul Aziz Nikmat yang juga kurniaan Sultan Kelantan. Saya nak terus kepada Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan dilanda kontroversi di mana dikatakan kenderaan Velfire, Toyota Velfire dan juga Honda Civic ke apa, tak ingat. Tapi dikatakan nak digunakan sebagai kenderaan-kenderaan pegawai-pegawai kerajaan dan juga menteri-menteri itu sendiri. Namun selepas didebatkan di media sosial, nampaknya Kerajaan Pakatan Harapan mengumumkan untuk tidak menggunakan Toyota Velfire tersebut dan juga Honda, dan mengambil keputusan untuk menggunakan Proton. Jadi
perkara yang sama tetapi terbalik pula kepada kerajaan negeri Pembangkang, negeri Kelantan. Bagaimana kita melihat perkara ini? Fizi, saya tunggu satu saja jenama baru. Dua jenama baru. Proton Fire, Perdana Val ke apa yang tak kisah. Adakah ialah kalau kita ingatkan, you are what you drive, you are what you eat, you are what you wear. Jadi ini adalah penampilan. Penampilan itu penting. Tetapi kalau kita tengok dari segi gahnya sesuatu state government itu, kita tengok kebanyakan kerajaan negeri, saya rasa berapa saja yang kalau kita tengok bajet tahunannya defisit. Jadi dari federal government memberi dana untuk mereka menjalankan usaha setiap negeri itu bajet dia dapat dia menjalankan usaha-usaha program bagi state masing-masing. Jadi kalau mana-mana state yang masih berhutang, tapi adalah kes-kes negara mengatakan mereka tidak dapat peruntukan yang penuh yang sepatutnya dari federal. Tapi adakah dengan memberikan satu image lah bahawa kita membawa pakai proton, pakai perdana fire ke apa ke, ini akan menyebabkan usaha-usaha pentadbiran itu menjadi lebih efisien, lebih membawa manfaat kepada rakyat di setiap negeri. Okey, kalau kita tengok pembelian ya bagi jabatan-jabatan kerajaan, mereka apa yang kita tengok list price itu cukai 50% itu tidak dikenakan. Jadi kalau kita kata satu kereta tu 1.2 million mungkin bayar 600,000 saja, tapi tetap juga 600,000. Jadi jika ini memberikan satu gambaran bahawa tengok negeri aku ni, ketua eksekutif negeri ini begitu menyerlah sekali penampilannya. Tetapi sekiranya pentadbiran setiap negara itu, kalau kita tengok defisit saja tiap-tiap tahun, jadi macam mana nak justify penggunaan atau pembelanjaan yang begitu tinggi. Itu terpulanglah pada negeri masing-masing. Ya. Itu yang menjadi persoalannya, melihat kepada akar umbi kehidupan rakyat di sesebuah negeri itu sendiri. Ada lagi yang yang tidak, kadang-kadang saya baca laporan baru-baru ini yang menyatakan bahawa terdapat sekolah-sekolah tahfiz di negeri Kelantan yang masih lagi memerlukan bantuan. Pelajarnya makan berlaukan kicap, berlaukan air suam. Anda boleh bayangkan. Tapi di peringkat pemimpinnya, seperti kita tengok dalam laporan ini, itu yang menjadikan persoalan hakim bagi saya. Kalau saya ingin memetik kata-kata Presiden Amerika Syarikat yang pertama, Abraham Lincoln, until every man is free, we all slave. Bermakna dalam erti katanya adalah selagi terdapat rakyat di luar sana tu mengalami kesusahan, anda di pada peringkat mana pun berada, tetap juga perlu melihat dalam kondisi yang sama, bukan melihat kepada kondisi di luar sana. Bagi saya itu perkara yang sangat-sangat penting. Betul. Dan ironinya, pembelian Mercedes-Benz untuk kesemua ahli exco ini, Menteri Besar dan juga exco-exco penggunaan kerajaan negeri Kelantan ini, dikatakan tidak menggunakan duit peruntukan khas yang diberikan oleh kerajaan persekutuan, iaitu bernilai atau berjumlah RM400 juta. Tetapi ironinya, Kelantan mencatatkan statistik kemiskinan 0.4%, dikatakan sebagai negeri antara negeri termiskin di Malaysia. Tetapi melihat kepada perbelanjaan ini, mungkin kerajaan di Kelantan mempunyai peruntukan khas daripada syarikat-syarikat swasta ataupun JLC-nya. Tetapi daripada segi persepsinya, ianya sesuatu yang memakan diri. Tetapi mungkin bagi kerajaan negeri Kelantan ataupun bagi mereka yang melihat perkara ini, mereka akan bersifat sinis dengan BMF, buy Muslim first, tapi ditukar jadi buy Mercedes first. Tapi apa pun, kita harapkan, semoga kita harapkan terbaik untuk rakyat Kelantan yang tinggal di Kelantan dengan kepimpinan yang ada ketika ini. Kita beralih ke laporan berikutnya. Ini satu lagi laporan yang akan melibatkan tayar juga. Tapi bukan tayar kereta, kita melibatkan lebuh raya, di mana semalam kerajaan memutuskan untuk tidak menjual konsesi lebuh raya plus. Sebaliknya akan meneruskan konsesi untuk 20 tahun, tetapi dengan menurunkan kadar tol sebanyak 18%. Ini juga dilaporkan di ketiga-tiga dada akhbar utama, di The Star, Berita Harian dan juga New Straits Times melaporkan perkara ini, di mana ini merupakan sebahagian daripada manifesto Kerajaan Pakatan Harapan
iaitu untuk menurunkan kadar tol atau akhirnya menjual konsesi ataupun menghapuskan tol. Tapi rakyat Malaysia nak free, Hakim. Semua benda nak free ni pasal Malaysia ni. Hakim, saya tengok The Star, headline yang begitu catchy sekali kalau kita tengok. Plus 20 years, minus 18%. Yeah. Apa makna 20 dengan 18 ni? Plus 20 years, konsesi yang terakhir saya rasa sehingga 2038. Sebab konsesi ni saya ingat masa tahun di mana pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan NSE itu heboh. Mereka yang menjadi kerajaan sekarang begitu kuat membantah bagaimana berbilion untuk membina membina Lebuh Raya dari Johor Bahru sampai ke Bukit Kayu Hitam. Masa mula-mula dulu Johor Lebuh Raya kita di antara Kuala Lumpur, Bangi, Kajang, Bangi, Senawang sampai situ saja. Kemudian sampai ke Bukit Kayu Hitam sekarang, pada itu berbilion, 2 bilion harganya. Kemudian kita tahu sejarahnya bagaimana konsesi itu ditambah sebab ini macam kita hutanglah. Lagi panjang kita hutang, lagi bayaran bulanan itu mengecil. Tetapi at the end of it all, kita akan berbilion-bilion jumlah harga Lebuh Raya itu bila kita jumlah yang terpaksa kita bayar. Tetapi kalau kita tengok Lebuh Raya ini perlu pembiayaan, perlu penyelenggaraan. Concession holder itu yang ramai orang di luar sana tengok tol orang bayar, dan kemudian kita tengok mereka pekerja-pekerja tol dah mengeluarkan wang dalam beg yang banyak. Ada yang kena rompak pun. Tapi sekarang dah ada sistem online payment atas talian, jadi kuranglah. Tetapi itu adalah satu aspek pembiayaan Lebuh Raya ini. Tetapi concession holding ini, kalau kita tengok Lebuh Raya tu sampai bila, kita perlu sesuatu entiti yang menyelenggara. Kalau dilepaskan begitu saja, ini adalah satu aset nasional. Okey, kita carilah jalan bagaimana, apa yang terbaik. Ada individu-individu yang mengatakan mereka boleh beli, mereka boleh menyelenggarakan jalan itu pada kos yang lebih rendah. Biar kita tengok sebetulnya adakah mereka ini betul-betul mampu memberikan apa yang mereka janjikan. Tetapi ini keputusan telah dibuat untuk 20 tahun lagi, maknanya 2038 campur 20 saya rasa. Kemudian ada garanti harga tol itu tidak akan dinaikkan. Itu yang kita mahukan, tidak dinaikkan. Betul. Dan kita juga mungkin perlukan satu lagi inisiatif sebenarnya untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Ini nanti makin banyak kereta kat jalan raya, lagi jam, gunalah public transport. Betul. Bila lagi banyak kereta kat jalan raya, apa penyelesaian? Iaitu kereta terbang. Ini pasal kereta terbang. Apa laporannya, Fizi? Okey, cerita dia adalah kereta terbang, teksi udara Toyota labur $400 juta. Gergasi otomotif Jepun Toyota melabur $400 juta dalam Joby Aviation, sebuah syarikat pengkomersialan kereta terbang elektrik sesuai jadi pengangkutan udara yang cepat dan senyap pada kos berpatutan. Kalau kita tengok sebelum ini, banyak gergasi-gergasi industri kenderaan seperti Hyundai sendiri pernah mengumumkan untuk mengeluarkan kereta terbang bagi kegunaan Uber yang dijangka mula beroperasi pada tahun 2023. Cik Razak, melihat kepada perkembangan kereta terbang ini, kalau sebelum ni kereta yang jimat minyak, kemudian beralih kepada kereta elektrik, sekarang ni kita nak beralih kepada kereta terbang dan juga elektrik. Macam mana tu? Fizi, ini sensitif ni kereta terbang ni. Ingat benda ni dah tak ada lagi, tak hidup lagi. Rupanya ada lagi. Tetapi berita ni dari Toyota, dari Jepun. Jika syarikat yang begitu gah sekali Toyota sanggup membelanjakan 400 million AS ya, bukan yen. Jadi ini menunjukkan bahawa potensi, panggillah apa pun kereta terbang. Mungkinlah silap kita panggil kereta terbang, tapi ini kereta terbang elektrik menggunakan kuasa elektrik. Sebab kan kalau kita guna combustion engine, maknanya tak ada perubahan lah. Nanti Greta Thunberg pun akan mengamuk. Elektrik bagaimana menggunakan rotor empat bilah rotor, jadi untuk memuatkan empat penumpang, satu pilot dan maknanya tiga penumpang. Jadi sudah di proof of concept sudah dilakukan di Singapura pun, ada syarikat Jerman yang menerbangkan flying taxi. Jadi potensinya ada, kemampuannya ada, tetapi sekarang kesungguhan keperluan ataupun banyak lagi perkara-perkara tentang perundangan ya, aviation rules dan sebagainya. Adakah ini ada the collective mind semua mereka? Kita tengok kalau
ada sebab mengapa ada opposition kepada perkara-perkara yang inovatif sekini? Sebab ada pihak-pihak yang ada kepentingan. Kalau kita tengok dari segi memperbaiki pengangkutan awam, Toyota sudah menunjukkan jalan macam mana. Mereka sanggup belanja. Jadi kita bila lagi? Janganlah kita negara lain pasang sayap, kita masih terbang-terbang di awangan. Jadi cubalah lakukan sesuatu. Okey, tapi apapun, ini memang satu laporan yang anda perlu fikir-fikirkan. Dan banyak lagi laporan-laporan lain yang terdapat di astro1e.com. Tapi itu saja yang dapat kita kongsikan pada ketika ini. Sekian saja Wani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.